Kejaksaan Negeri Sumba Timur dalam gerakan penyelamatan aset negara dan pengembalian kerugian keuangan negara menyerahkan kembali uang kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang dan jasa. Juga sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang merupakan aset daerah kepada pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Kejaksaan Negeri Sumba Timur dalam upaya mengawal pengelolaan alokasi dana desa menyerahkan kembali uang senilai Rp148.500.000 kepada pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Uang itu merupakan kelebihan pembayaran pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah desa dalam bentuk alat atau mesin potong rambut karena dalam proses pengadaannya nominal nilai barang terlampau tinggi hingga berpotensi menguntungkan pihak tertentu secara tidak wajar dan juga merugikan keuangan negara. Tak hanya dalam bentuk uang, penyelamatan aset negara dalam wujud kendaraan roda 2 dan roda 4 juga dilakukan Kejaksaan Negeri setempat. Nilai totalnya mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Kepada wartawan, Kejari Sumba Timur menegaskan jajarannya tidak hanya sebatas hal ini semata, namun kedepannya akan tetap mengawal penggunaan keuangan negara guna meminimalkan potensi kerugian negara karena tindakan KKN. Aset berkaitan kerugian negara berkaitan dengan program kita yang awal dengan desa. Ada kelebihan pembayaran sekitar 288 unit untuk mesin potong rumput. Itu jumlahnya sekitar Rp148.500.000. Jadi kita tetap perhitungkan keuntungan mereka yang wajar, tapi apa yang tidak wajar mereka harus kembalikan. Kemudian kaitan dengan kendaraan operasional, kita ada 6 ya. 6 kendaraan roda 4 ya. Yang di sini sudah ada 3. Nah, masih ada 2 yang belum kita ambil, tapi kita sudah hubungi yang menguasai bahwa itu akan segera dikembalikan, akan segera kita tarik. Dan ada sekitar 17 kendaraan roda 2 yang nilainya sekitar 1 miliar 190 juta. Domo Warandoi selaku Sekda dan kuasa pengguna anggaran menerima penyerahan itu mewakili Bupati Sumba Timur. Pasca menerima secara simbolis keuangan kelebihan pembayaran dan kerugian negara dan juga melihat langsung aset kendaraan yang diselamatkan oleh kejaksaan, Sekda memberikan apresiasi positif kepada Kejari dan jajarannya, juga warning kepada aparatur pemerintah. Ya, selain karena SDM-nya, masyarakat desa, ya ini juga sebuah keteledoran mereka. Sengaja ataupun tidak sengaja, tapi saya anggap ini sebuah hal yang memang sudah salah. Dan terima kasih Pak Kejari tidak langsung memprosedur hukum. Tetapi apabila orang yang sama mengulangi hal yang sama di tahun depan, saya pikir itu juga menjadi pertimbangan. Tapi mudah-mudahan tidak akan terjadi, dan setelah ini saya lapor Pak Bupati. Kami juga akan mengumpulkan seluruh camat dan kepala desa untuk menyampaikan bahwa ya hati-hati dalam penetapan APBD khusus harga belanja modal barang-barang dibeli. Kami akan lakukan itu dan kami akan undang Pak Kejari. Kedepannya lanjut Domo, pihaknya tetap menaruh harapan. Kejaksaan tetap mengawal dan membantu pemerintah daerah agar aparatur pemerintahan dari kabupaten hingga ke desa-desa lebih tertib dan bertanggung jawab dalam mengelola dan menggunakan keuangan negara. Dari Sumba Timur, Dion Umbu Analodo, Tim Anyus melaporkan.